Bank Indonesia will maintain its benchmark interest rate as it braces for looming market volatility both at home and abroad amid spiraling inflation. Bank Indonesia Executive Director Tirta Sagara says the bank's seven day reverse repo rate stays at 4.75%, while its deposit facility rate stays at 4% and lending facility rate at 5.5%. Tirta adds the decision is consistent with Bank Indonesia's effort to keep the macroeconomic and financial system stable, and that keeping the benchmark rate unchanged is also part of the central bank's effort to stabilize the rupiah exchange rate. Kalau seven-day reverse repo, kita Bank Indonesia tadi rapat dewan gubernur memutuskan bahwa memutuskan seven-day reverse repo rate tetap di 4,75 persen karena memang ya meskipun ekonomi itu masih memerlukan stimulus untuk mendorong ekonomi lebih tinggi lagi, tetapi saat ini kita menghadapi berbagai risiko baik global maupun domestik. Risiko global yang paling utama saat ini adalah yang harus dicermati ini adalah rencana atau wacana penurunan besaran neraca Bank Sentral Amerika Serikat ya balance sheet-nya The Fed. Yang The Fed ini saat ini balance sheet-nya itu dia eh, apa? Me, ada portfolionya The Fed sekitar eh, 4